ungkap kasus terkait dengan pengancaman, pengerusakan, penganiayaan terhadap TKP di wilayah Sundakan Laweyan. Ini terjadi pada tanggal 14 Februari 2021 pada hari Minggu pukul 13.00, di mana ada kelompok masyarakat yang menggunakan 7 kendaraan berboncengan dengan menggunakan tebu plat nomor ditutupi melakukan penganiayaan dan pengerusakan kepada masyarakat di 3 TKP di wilayah Sundakan. Hasil investigasi saintifik kepolisian yang kita punya itu berhasil kita ungkap. Jadi dari 14 tersangka bisa kita ungkap, 6 pelaku sudah kita amankan. Di mana 6 pelaku itu semuanya adalah di wilayah Solo. Dari pengembangan yang kita lakukan, dari 6 pelaku menggunakan satu sarana kendaraan, yang kedua dia menggunakan alat yaitu samurai, kemudian beberapa alat bukti lain bisa kita amankan. Bahkan samurai atau senjata tajam itu 8 biji kita amankan sebagaimana yang kita punyai. Terus 4 buah unit kendaraan, bahkan ada satu stick yang digunakan yang dengan sengaja dalam rangka kegiatan melawan hukum dari kelompok itu sendiri. Dari 6 ini, karena jumlahnya 14, maka 8 orang masih kita DPO dan semuanya sudah dikantongi oleh penyidik kita. Jadi Direktorat Krimum Jatanras Polda Jateng dan Reserse Polresta Surakarta telah mengejar kepada 8 orang itu. Himbauan saya segera menyerah. Kita akan jebol sampai akar-akarnya itu terhadap kelompok-kelompok tertentu yang menjurus kepada premanisme di wilayah Surakarta. Khususnya wilayah Jawa Tengah tidak ada kegiatan masyarakat yang menjurus pada premanisme semacam ini.